Oximeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk memeriksa kadar oksigen dalam darah Anda. Nah, di awal pandemi, alat ini tidak terlalu populer, tapi akhir-akhir ini, alat ini menjadi begitu populer dan sangat diminati oleh siapapun juga. Menurut saya, setiap keluarga harus memiliki setidaknya satu lah alat oximeter seperti ini. Sebenarnya ada dua cara untuk memeriksa kadar oksigen dalam darah kita. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan analisa gas darah. Hanya saja cara ini memerlukan atau membutuhkan skill atau keahlian khusus dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, dengan menggunakan oximeter ini, maka pemeriksaan kadar oksigen dalam darah akan menjadi lebih sederhana dan tentu saja menjadi lebih cepat. Alat ini sangat berguna bagi mereka yang sedang melakukan isoman atau isolasi mandiri. Mereka bisa menggunakan alat ini sesering mungkin yang mereka kehendaki. Bisa dilakukan sehari sekali, sehari dua kali, atau tiga kali. Pada dasarnya, alat ini bisa diaplikasikan di semua jari-jari yang ada di tangan Anda, baik di tangan kiri maupun di tangan kanan. Bebas. Oh iya, satu lagi hal yang paling penting adalah saat Anda mengetes berapa kadar oksigen atau saturasi oksigen Anda, maka lakukanlah beberapa kali. Tidak cukup dilakukan hanya satu kali. Kadang-kadang hasilnya bisa berbeda. Akurasinya pun bisa berbeda-beda. Dengan melakukan hal ini, maka Anda bisa mengambil rata-rata berapa kadar oksigen dalam darah Anda. Terima kasih.